Here I know.
firman Tuhan. Saya mau tanya, adik-adik, kalian mau kuis kah? Iya. Kita hari ini mau belajar ya. Kita coba. Teacher, saat ini menyediakan 5 kuis Alkitab. Nah, siapa yang mau join? Siap-siap, coba buka Alkitabmu dan kita akan sama-sama belajar. Nah, kuis pertama. Are you ready? Yes. Soalan pertama sangat senang, adik-adik. Siapakah nama murid yang paling dikasihi Yesus? Coba kita sama-sama jawab. Hitung ya. 1 2 3 4 5. Yeah, jawabannya betul. Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Very good. Sekarang soalan kedua, adik-adik. Siap-siap. Soalan kedua. Siapakah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siap-siap adik-adik, coba ingat-ingat. 1 2 3 4 5. Apa jawaban kalian adik-adik? Betul. Musa. Pandai adik-adik. Kita masuk kuis yang ketiga ya adik-adik. Jom, jangan kita malas. Jangan takut kalau salah. Coba saja. Soalan ketiga. Di manakah Yesus dibaptis? Coba ingat. 1 2 3 4 5. Di sungai Yordan. Luar biasa, luar biasa adik-adik. Nah, sekarang lanjut ya adik-adik. Soalan yang menyenangkan sekali ya. Siapakah yang mengadili Yesus ketika Yesus hendak disalib? Coba ingat-ingat, siapa yang mengadili Yesus ya? 1 2 3 4 5. Mau coba? Siapa coba menjawab? Betul adik-adik. Pontius Pilatus. Very good, great. Sekarang adik-adik, soalan yang terakhir. Apa arti dari kata Eli, Eli, lama sabakthani? Apa arti dari kata Eli, Eli, lama sabakthani? 1 2 3 4 5. Ini jawabannya adik-adik. Artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adik-adik semua dimanapun kau berada, you are great. Kalian luar biasa. Ya, ini adalah kuis kita hari ini. Dice berharap hari-hari ke depan adik-adik semakin mencintai firman. Oke? Hai adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau, Tuhan yang ajaib. Engkau sungguh gembala kami yang baik. Saat ini kami mau belajar mendengar firman-Mu. Beri kami hikmat dan roh pengertian untuk kami bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabar?
ya, adik-adik semua pasti sehat dan semakin cinta Tuhan. Betul adik-adik? Nah adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Secara khusus kita akan belajar apa adik-adik? Kita akan belajar dengan topik Tuhan adalah gembalaku. Wow, adik-adik semangat mendengar firman Tuhan ini? Jom, kakak mau rindu untuk bawa adik-adik baca dalam firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, luar biasa. Sekali lagi kita baca ya adik-adik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, adik-adik tahu bahwa kita digambarkan seperti domba. Adik-adik tahu gambaran domba? Pasti Tice percaya semua adik-adik tahu apa itu domba. Tahukah adik-adik, domba itu sejenis binatang yang seperti apa? Iya, betul adik-adik. Domba adalah jenis binatang yang lemah. Ya, domba tidak memiliki alat serang. Tak boleh fighting. Penglihatannya juga rabun dan hanya bisa melihat dari jarak dekat saja. Bahkan domba juga dikenal menjadi sebagai binatang yang tidak pandai mencari makanan adik-adik. Wah, mudah tersesat dan sulit mengingat jalan. Jalan ke sini, jalan ke sana, tiba-tiba si domba tersesat. Nah, itu adalah domba adik-adik. Demikianlah kita. Tahukah adik-adik bahwa engkau dan saya digambarkan sebagai domba? Ya, kita dombanya Tuhan. Jadi kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan mau kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Perhatikan adik-adik sekali lagi ya. Tadi kita sudah baca Mazmur 23 ayat 1. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow. Sebab ketika Tuhan Yesus jadi gembala kita adik-adik, kita tidak akan kekurangan. Jom kita baca ayat selanjutnya. Ini luar biasa ya adik-adik. Ayat yang kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Perhatikan, gadamu dan tongkatmu, wow, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, maukah adik-adik semua tinggal di dalam Yesus dan menikmati yang namanya penyertaan berkat Tuhan dan juga perlindungan di dalam hidup kita? Mari jawab adik-adik, kalau engkau mau katakan yes 3 kali ya. Yes, yes,
Yeay! Luar biasa adik-adik. Jadi mari kita belajar adik-adik untuk tinggal di dalam Yesus, menjadikan Yesus adalah gembala kita. Amin adik-adik. Caranya macam mana Cica? Caranya sangat mudah. Mari kalau kita adik-adik mau menjadikan Yesus gembala kita, mari adik-adik, teacher kata atau dorong buat kita semua belajar tetap setia. Tetap setia memuji Tuhan sekalipun mungkin adik-adik sakit. Tetap bersyukur adik-adik sekalipun hari-hari ini ayo tak boleh keluar, itu tidak boleh, ini tak boleh. Mari belajar bersyukur. Tetap juga apa adik-adik perhatikan? Baca firman. Sekalipun kalian tidak bisa keluar, tetap setia baca firman. Tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Sekalipun mungkin teman-teman kalian meninggalkan kalian, tetap setia ikut ibadah online ya adik-adik. Walaupun mungkin kita tidak bisa jumpa di gereja. Nah, saya mau berkata, jika adik-adik mau, saya yakin adik-adik akan menjadi anak Tuhan yang kuat, yang perkasa, dan adik-adik akan makin cinta Yesus. Amin adik-adik. Kita siapkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa next week, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjadi gembala kami yang baik. Dan kami mau berkata seperti Daud berkata, aku takkan kekurangan. Tuhan berkati semua anak sekolah minggu yang sudah join ibadah online, dimanapun mereka berada. Biar anugerah, damai sejahtera, cinta yang dari Tuhan turun berkati hidup mereka. Berkati juga papa mama mereka, keluarga mereka, abang adik dan kakak mereka. Disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa sekali lagi ayat hafalan kita untuk minggu depan, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Alright, see you next week. God bless you.